Para hadirin hadirat rahimakumullah, adapun kajian kita pada pagi hari ini, karena kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia, maka mari bersama-sama di kesempatan kali ini kita mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan bulan Rajab. Perlu diketahui bahwasanya ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Oleh karena itu, orang yang beribadah di dalamnya maka otomatis akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita di bulan Rajab ini lain dengan bulan-bulan selain Ashhurul Hurum. Kapan kita beribadah di bulan Rajab dan Ashhurul Hurum yang lainnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diingat sebaliknya, orang yang bermaksiat di bulan Rajab ini dan juga Ashhurul Hurum yang lainnya, maka otomatis juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.